deh. Eh, si Mbak pacarnya Mas Seno kan? Apa kabar? Lama nggak kesini sama Mas Seno? Justru saya kesini nyariin Seno. Seno emang nggak lama nggak kesini ya? Mas Seno sudah lama Mbak, nggak pernah kesini. Emangnya kenapa? Lagi berantem ya? Apa putus? Ini kepo banget. Beh, terakhir Seno kesini kapan? Waduh, lama banget udah Mbak. Terakhir kesini waktu Mbak makan sama Mas Seno itu aja. Silakan nasi gorengnya. Wah. Lada hitam. Beh, nih saya bawa dua nih, nggak dicecein. Cie, Mas Seno. Dua nih, C-nya masa cuma satu. Lagi dong. Kemana sih si Seno? Mbak, kalau Mbak kangen sama Mas Seno, cari saja ke kosannya. Ih, babi, siapa yang kangen? Lah, kalau nggak kangen, ngapain dicari? Ya udah deh, Be. Kasih ya. Iya. Ya, Bu. Ya. Ya. Bang. Luna. Narik penumpang lo ya? Iya, lu mau jemput sono. Bang, Bang, gue nanya dulu dong. Gue mau jual motor gue nih. Temen lo ada yang minat gak? Hah? Lu jual motor? Iya. Narik pakai apa? Iya, udah deh, jangan banyak nanya. Udah, ada yang mau apa enggak? Brokap. 10 juta, nih, Bu. Iya, ntar gue bilangin deh. Eh, kemarin gue ntar ya. Duit banget nih. Bang! Asna mau jual motor. Ada apa gerangan ya? Seno? Seno, no, cari Seno ya, Mbak ya? Iya Mas, Senonya ada nggak ya di dalam? Kayaknya udah 3 hari dia pergi tuh, nggak tahu kemana. Kemana ya, Mas? Nggak, udah bener nggak tahu dia pergi kemana gitu, dia nggak bilang nggak apa? Dia juga nggak bilang sama saya. Gitu ya? Oh, iya. Ya, makasih ya Mas ya. Ya. Si Seno ngilang kemana sih? Gue jadi ngerasa bersalah begini deh. Apa seharusnya waktu itu gue terima aja ya? Sel. Sally. Seno. Lu kemana aja lu? Dicariin orang kantor tahu. Kalau bisa lu besok ke kantor Reno ya, dicariin sama Mbak Prima tuh. Soalnya kalau lu nggak ngasih kabar, kalau lu bakal dinonaktifkan. Jadi lu datang ke sini cuma mau ngasih kabar itu doang? Ya. Kalau gitu gue cabut dulu ya. Akun lo masih aktif, jadi lo sudah bisa terima orderan lagi. Alhamdulillah, terima kasih ya Mbak ya. Sama-sama. Mbak, selama saya pergi Mbak Prima gak kangen saya? Apa? Sungguh, Sel. Cepat. Asik-asik, cie, Ini Bu, Bapak saya.
Saya turut berduka cita atas meninggal istri Bapak. Istri saya kan masih... Masih sehat, Bu, pas siangnya. Pas sorenya, kesehatannya drop. Sampai akhirnya koma dan meninggal. Kalian berdua ini pasangan, yo? Loh, iya tuh. Jawab gitu aja gak kompak. Gimana kalau kalian nanti berumah tangga? Dasar anak muda zaman sekarang. Terus, anterin barangnya ke rumah. Ayo. Iya. Orang gue manggut, lu. Ngapain?